Lagi makan bersama bersama Odom sama Ira. Darko biasa makannya. Ada. Pakai ini. Pakai kuali langsung, guys. Makan yuk. Aku tuh udah nambah berkali-kali. Nah, ayam kandis. Emang kakak mau? Kau nambah berapa kali, Dom? Dua. Mentok kok? Nasinya dua. Sayurnya empat. Kayaknya Tete ada lima kali nambah nasi kayaknya. Dari pun enam. Ya enggak ya, baru enggak dua kali ini. Pakai kan sayurnya dalam kuali. Bukan gitu kok. Apa Darko pakai sendok makan mah? Mana seru di hutan pakai sendok. Kadang pakai sendok, kadang pakai tangan. Kalau di rumah pakai tangan, kalau di hutan pakai sendok. Terbalik. Iya, dunia terbalik. Kalau makan yang di hutan nih, tulang nggak buang. Banyak men sama kanis sudah. Nyawat makman kita tuh. Apa? Nyawat makman kita tuh. Makan tengah hari. Makan di hutan tuh enak teman-teman. Ayam kali lo. Karena enggak pakai sendok, cara ambil kuahnya gini. Kaki Darko. Tulang aku. Enggak tulang kok. Berhasil menghabiskan berapa kali nambah? Ada 4 kali nambah. Ya ampun. Enggak puas. Habiskanlah semua ulam. Kok kita enggak habis mampu menghabiskan nasinya ya? Karena tadi perkiraan Abang bahan nambah makan kan? Tapi enggak. Sampai terkocak loh. Dekat pintu tuh. Apa itu? Di rumah. Rumah? Gak ke situ. Ngapain? Kakek. Puji Tuhan. Tiga-tiga aku main HP. Cili kulu. Bang Budi. Iya. Kayaknya mabuk janda, mabuk judi. Bisa kan ini, Kak? Tapi aku nak mampu lawan Kak Dom. Kenapa aku? Suara tinggi. Aku suara rendah kok. Apa? Enggak.
itu geser. Berikan nasinya kau. Ini kak tumpah. Biar kau gemuk. Apa ya? Habiskanlah. Di mana dah melanya? Iya kok. Kira kau ketika kapan naik kau orang dah? Enggak, kayak orang itu nyanyi gawai gitu. Si gawai mesti dah ya. Tabun jerat tiga. Enggak ada yang mereka tuh enggak ada yang suka dangdut. Ya, itu dari tadi pas kita baru datang tuh kak suaranya memang ada, cuman tadi berhenti. Ya kemas ya. Apa yang nanti lam baik kali ya? Ayo. Kami sudah kenyang guys, mau pulang. Kerjaan belum. Habis ini mandi. Mandi siang apa mandi pagi? Mandi pagi. Enggak apa sih kalau kakak enggak nyuruh mandi pakai gini aja. Lain orang ini bekentol. Enggak orang enggak mau orang minum. Enggak mau orang minum. Iya, hilfil. Mati kan. Muka darang-arang lagi. Pidar kok cantik woi. Tapi itu misalnya ramai gitu kan kak, bayangkan kan berapa mobil gitu, gimana enggak bantu? Enggak ada pakai ramai-ramai, tetap aja mandi. Banyak benar keluhan jendruannya. Misalnya itu kak, itu misalnya. Tapi kalau ramai-ramai pun masih sempat mandi. Tentang mandi gitu ya kan kak, enggak pakai sabun. Aku deh sekali enggak mandi. Kemasan? Ada aku sekali enggak mandi, mandi pakai sabun, pas malam-malam tuh. Cuman gosok gigi. Tapi itu ada tutup deh. Bon, ya kena ada lauk deh. Memang nasinya ini enggak ada kasam enggak itu kena ada lauk. Asam? Bon pones ba. Enggak dicuci nak bon. Bon deh. Ya kemas ke. Tapi sayang saya galon. Eteng terbaik. Eteng dudi. Eteng. Teman-teman tahu enggak teng eteng itu ken gitu. Bahasa kami itu lumayan menyeram. Oke, teman-teman kami mau balik dulu dari ladang. Sama Darko sama Odom kami balik dulu bentar ya. Ini totalitas Odom yang bunyikan piring kuali kami teman-teman. Kasih ya lo. Jadi kami aku udah ikat rambut tuh kekenyangan makan udah berapa kali. Jadi kami mau balik. Yang kedua ada yang bawa kerobak, ada yang bawa sayur. Rambutnya udah diikat teman-teman, itu tandanya aku udah kekenyangan. Jadi habis makan kami pulang ke rumah, mau balik ke rumah dulu karena kami sudah kenyang. Tanamnya udah selesai kan Om? Tanam pun udah selesai, pulang lagi guys. Oke, perjalanannya sungguh
sebenarnya tidak jauh, cuman 5 menit aja sih sampai ke rumah pondokku. Cuman karena udah kenyang, jadi berjalan pun rasanya tidak mampu gitu. Gimana sih menjelaskannya kalau udah berjalan pun tidak mampu nih? Itu rumahnya sudah nampak. Sudarko, siapa belakang Koko? Nanti tumpah. Nah, jam. Aku bolak, Kak. Sudah. Karena kok udah bawa gerobak, ya terpaksa. Itu bukit kelamnya, teman-teman. Ha, kan udah nampak kan? Itu bukit kelamnya. Enggak jauh kan? Udah pergi. Kita lagi di berada di kaki bukit kelam. Iya, Kak. Rambutku. Mana Odom? Yang gerobak. Oh, ditinggal kan, Dom? Di sini tadi gerobaknya. Kau bawa apa, Kak? Sayur. Baru sayur yang dimasak tadi, teman-teman. Jadi, oke, so. Kami sudah sampai ke rumah. Aku sedikit rambut karena aku tadi memang benar-benar kekenyangan. Pak Kentol, dia udah kenal bahasa tibidia, bahasa kuah. Nih pondoknya, sudah sampai di pondoknya, teman-teman. Oke, sekarang kami mau lanjut mandi lagi. Tadi ikan yang kami ambil tuh ikan di samping ini, teman-teman, di kolam ini. Dan itu bukitnya. Oke. Terima kasih udah bersama aku, udah bersama Odom sama Darko. Salam dari kaki Bukit Kelam. Mana bukitnya, guys? Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat.